A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mukhtar. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala rabbi ishrh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam, seterusnya dawatan kuasa surau muslimin dan muslimat. Alhamdulillah kita bersua lagi pada malam ini bagi meneruskan agenda kuliah bulanan kita yang setakat pertemuan terakhir kita, setakat catatan ana ialah pada surah An-Naba ayat ke-8. Itu adalah catatan terakhir dalam pertemuan terakhir kita tempoh hari, iaitu dalam lebih kurang 2 bulan lepas. Kerana pada bulan lepas kita tidak dapat bersama-sama atas sebab yang tidak dapat dielakkan. Jadi pada malam ini kita akan bermula dari ayat ke-9 sehingga ke ayat ke-16 dari segi bacaan. Dan insya Allah dengan ruang masa yang ada, kita cuba untuk habiskan satu tafsiran demi satu tafsiran sehingga ke ayat ke-16 insya Allah. Bahagian hari kebangkitan dan dalil-dalil tentang hari kebangkitan, ya. Kalau kita tengok kepada kitab kita ini daripada muka surat ketiga, ya, muka surat ketiga yang menulis tentang pernyataan tentang hari kebangkitan dan dalil-dalil kepastiannya, ya, kita akan bermula di situ insya-Allah pada malam ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-9, ya. Waja'alna nawmakum subata. Waja'alna nawmakum subata. Waja'alna al-layla libasa. Waja'alna al-layla libasa. Waja'alna النهار معاشا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وجعلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. لنخرج به حبا ونباتا. وجنات ألفافا. وجنات
Taala berfirman yang bermaksud, kita tengok pada ayat ke-9 muka surat ke-4 atas sekali. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Ayat ke-10, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Ayat ke-11, dan kami jadikan siang untuk mencari kehidupan atau sara hidup. Ayat ke-12, dan kami bina di atas kamu 7 tala langit yang kukuh. Ayat ke-13, dan kami jadikan untuk kamu lentera yang amat terang, iaitu matahari. Ayat ke-14, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, iaitu hujan. Ya. Ayat ke-15, supaya kami tumbuhkan dengan air itu, iaitu hujan, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Ayat ke-16, dan kebun-kebun yang lebat. Baik, kita berada pada bahagian pertama. Dan kalau kita nak lebih fokus dalam bahagian pertama ini, kita bahagikan pula dari ayat pertama sehingga ayat kelima, cerita berkenaan bagaimana reaksi orang-orang kafir dalam menerima berita hari akhirat. Ya, ayat pertama sehingga ayat kelima. Ayat ke-6 sehingga ayat ke-16 ialah berkenaan dengan resume daripada Allah Subhanahu Wa Taala selaku Tuhan kepada kita, yang mana bila disebutkan resume ini, intipatinya yang kalau manusia masih melawan Allah Subhanahu Wa Taala, maka nampak sangat manusia tidak cerdik. Ya, itu kedudukannya. Andai kata kalau kita nak lebih fokuslah, kalau ikut pada kitab ini, ini adalah bahagian pertama, ayat pertama sehingga ayat ke-16. Cuma kita bahagikan pula dari ayat pertama sehingga ayat kelima supaya nampak storyline macam mana. Ya. Kemudian kita bahagikan pula kepada bahagian keseterusnya, ayat ke-6 sehingga ayat ke-16, supaya kita nampak storyline macam mana. Oleh sebab ayat pertama sehingga ayat kelima, orang-orang kafir ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang hari kiamat, maka didatangkan ayat ke-6 sehingga ayat ke-16 ini yang kita sebut tadi dengan istilah resume, yang untuk membuktikan kepada manusia bahawa dengan apa jua yang berlaku dari ayat ke-6 sehingga ayat ke-16 ini, tiba-tiba manusia talak juga Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai hari akhirat, nampak sangat tidak sudi. Ini psikologi, ya, yang Allah SWT guna kaedah ini kepada kita manusia. Dan kita bermula dari ayat ke-9 ini kerana kita sambung daripada pertemuan lalu. Ya, yang tidak silap ana, kita berhenti pada ayat ke-8 ini, kita bawa isu transgender, ya, isu maknya. Apa jadi dengan isu transgender sekarang ini? Dalam minggu lepas di mahkamah persekutuan, kerajaan Negeri Sembilan dimenangkan merayu, ya, leave to appeal granted. Yang kedua, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dibenarkan untuk menjadi intervener atau pencelah. Ini istilah undang-undang sivil dalam negara kita di Malaysia lah, prosedur. Ya, kerajaan Negeri Sembilan dibenarkan untuk merayu. Yang kedua, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan yang apa nama ni dibenarkan untuk menjadi pencelah. Ya, yang kedua-dua pihak ini yang merayu setakat sekarang ni di Mahkamah Persekutuan, iaitulah hakim mahkamah tertinggi dalam negara kita Malaysia, bermaksud bahawa mereka dimenarkan untuk berhujan. Baik, kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian baca akhbar minggu lepas, ada 4 lagi majlis atau 5 yang nak juga merayu, yang nak juga mencelah, kemudian yang nak juga dibenarkan untuk merayu. Prosedurnya kalau di masalah sivil, nak merayu kena ada kebenaran merayu. Ya, kalau kes jenayah, nak merayu tak perlu ada kebenaran merayu. Ya, nak merayu, merayulah.
Ya, tapi kalau dalam KCB nak merayu, kena buktikan merit, kepentingan, kenapa nak merayu, kena ada kebenaran. Ini prosedur lah dalam sistem kehakiman dalam negara kita Malaysia. Baik, kita sebut tadi bahawa Kerajaan Negeri Sembilan selesai, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan selesai. Ada beberapa majlis lagi yang nak apa nama diberikan kebenaran merayu, tapi sebelum itu kena dapatkan kebenaran mencelah terlebih dahulu. Ya, pasal bukan pihak-pihak sebelum ini. Kalau pihak-pihak sebelum ini, senang sebab dah menjadi pihak-pihak sebelum ini, kira kena dapatkan kebenaran merayu terlebih dahulu. Ya, barulah boleh merayu. Sekarang ni majlis-majlis agama Islam di negeri lain, di negeri-negeri lain nak mendapatkan kebenaran merayu. Sebelum ini tidak jadikan pihak-pihak dalam kes transgender, maka kena memohon untuk mencelah terlebih dahulu. Bila permohonan mencelah itu dibenarkan, barulah boleh memohon untuk kebenaran merayu. Maknanya ada, kita kata, step, ya, prerequisite yang perlu dipenuhi, prasyarat yang perlu dipenuhi, barulah boleh berhujah dalam kes transgender. Ya, apa jadi? Dari Selangor, dari Kuala Lumpur, dari Perak, dari Pulau Pinang. Akhirnya Mahkamah Persekutuan membuat keputusan tidak dibenarkan untuk menjadi pencelah. Isu panjanglah, ya, kalau kita bincang dalam isu undang-undang itu maknanya habis takat tu hari ini. Ya, cuma anda sebut secara umum ni, maknanya mereka tidak dibenarkan untuk menjadi pencelah. Ya, mereka tidak dibenarkan untuk menjadi pencelah, tapi hanya dibenarkan untuk menjadi dalam istilah Latin yang menyebut amicus curiae. Ya, apa dia ni? Dalam bahasa Inggeris sebut friends of friends of the court, kawan kepada mahkamah, sahabat kepada mahkamah. Baik, apa bezanya menjadi pihak-pihak dalam kes berbanding menjadi sahabat kepada mahkamah dalam kes? Kalau menjadi pihak-pihak dalam kes, ada kekuatan ataupun stand lah, bukan kekuatan, atau local standard. Ya, ada kedudukan untuk berhujah. Tapi kalau sekadar menjadi amicus curiae atau friends of the court, maknanya kalau Mahkamah Persekutuan tak benarkan berhujah, tak boleh berhujah. Kalau Mahkamah Persekutuan benarkan berhujah, baru boleh berhujah. Dan hujah sekali, anda kata kita sudah berada di penghujung kes ini. Kita sebut kan, kes transgender bukan setakat boleh mengganggu kehidupan sosial dalam negara kita Malaysia, tapi bertentangan dengan hukum hakam agama. Ya, yang kita sebut kesan hujung sekali, ya, resultnya nak semayang kat mana maknanya. Ha? Minggu ni kat sini, minggu depan kat sana. Ya, harta pusaka nak bagi macam mana, solat jenazah mayat nak susun macam mana, apa semua sekali. Ya, ini resultnya. Tapi kes ni baru lagi ni. Anda rasa dalam lebih kurang 2-3 tahun atau 3-4 tahun ke depan ni, isu ni akan menjadi panaslah dalam negara kita Malaysia. Agak-agaklah lebih kurangnya macam tu lah. Ya, kerana ia disebut sebagai landmark case, case yang yang kepentingan, ya, dalam struktur undang-undang dan sosial dalam negara kita Malaysia. Baik, kita sebut tadi bahawa hujan sekali compared to, berbanding dengan Kerajaan Negeri Sembilan dan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, ya, yang amicus curiae ni, anda kata mahkamah sudah berada pada penghujung nak buat keputusan. Kesannya ialah mahkamah boleh, Mahkamah Persekutuan, ya, bila anda sebut mahkamah ni, maknanya merujuk pada Mahkamah Persekutuan, boleh mengambil kira, may or may not consider, boleh atau tidak untuk mengambil kira hujah yang digunakan. Itu kekurangan amicus curiae. Ya, jadi kita berada dalam regardless of our political inclination lah, ya, tanpa kita mengambil kira kepenting kecenderungan politik. Ya, kalau kira Kerajaan Negeri Sembilan ni siapa wakil? Tan Sri Syafiee. Ya, Tan Sri Syafiee kenal semua kan, KY Jelly. Ya, tapi dalam isu ini, sebab ia melibatkan
apa nama ni, agama kita Islam secara langsung dan tentang hukum hak agama secara langsung. Jadi nak buat macam mana ya? Kita maknanya apa yang diharapkan ialah kita mengharapkan bahawa mahkamah persekutuan akan menterbalikkan keputusan di mahkamah rayuan ya, yang asalnya mereka ni kalah di mahkamah tinggi ya, bila merayu menang di mahkamah rayuan. Sekarang ni kita ni on the losing side lah, berada pada pihak yang kalah ya. Kalau kekal keputusan habis itu ya, jadi macam tadi lah, yang kalau kita sebut hari tu maknanya ni wujud dah dalam masyarakat kita, cuma mereka datang melalui undang-undang ni yang jadi masalah pula ya. Kalau kira mereka ada dah, walaupun isolated case ya, case terpencil, tapi bila mendapat tempat dalam undang-undang ni, kita risau ya, yang bagaikan orang mengantuk disorongkan bantal habis ya. Ya, struktur masyarakat sosial dalam negara kita Malaysia apatah lagi ia bertentangan dengan hukum hakam agama. Yang sebelum kita masuk pada ayat ke-9 ni, anda sebut tempoh hari juga, yang kita berakhir pada ayat ke-8 ni, tanggapi maknya ni dengan undang-undang dan kemanusiaan. Ini benda yang kita perlu lihat dari segi holistik ya, bukannya kita menanggapi maknya dari segi undang-undang saja. Kalau tidak, mereka akan selama-lamanya boleh jadi, akan jadi kekal jadi makna ya, sebab kita hanya menangkapi mereka dengan undang-undang sahaja. Sedangkan kita sebut kes ini, mereka ni ada penyakit ya, GID, Gender Identity Disorder, sakit mental. Orang yang sakit ni perlu dirawat ya, bukan dengan undang-undang semata-mata. Walaupun sekarang ni kita bertahan dan menyerah melalui undang-undang sebab mereka datang melalui channel tersebut, tapi kena rawat juga melalui kemanusiaan. Yang kita sebut, ada masih ingat tempoh hari kes yang berlaku di UIA Kuantan ya, di masjid yang setakat follow up anda dengan junior-junior di sana, masih dibuat setiap tahun program dengan maknya ya, yang ada progress, ada development ya, ada perkembangan baik, bahawa mereka ni boleh untuk balik semula untuk menjadi kepada keadaan asal, dengan syarat kita ni melaksanakan apa nama ni, tanggungjawab kita. Bukan kita kata hamu maknya neraka. Nahnu du'at la qudha. Kita ni itu kan dakwah. Tidak, kita ni tu hakim ya. Nahnu du'at la qudha. Patutnya kita ambil sikap itu. Walaupun pada hujung sekali, siapa yang tetap kekal dengan maknya wala'inatu billah min zalik, kita diajar oleh Nabi SAW, mereka ni golongan yang dilaknat. Tapi sebelum itu, kita kena bekerja keras dulu untuk mengembalikan mereka kepada apa nama ni, situasi asal ya. Nahnu du'at la qudha ya, kita ni tukar dakwah, kita ni tukar sampaikan, tukar jatuh hukuman, tukar hakim Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini benda-benda yang kita lack ya, benda-benda yang kita kurang dalam berhadapan. Bila kita tengok apa jua penyakit sosial dalam negara kita Malaysia ni, apa pandangan pertama kita, first impression kita macam mana? Neraka ataupun buat masa ini atau apa yang perlu aku lakukan dalam kapasiti apa yang aku ada, apa yang aku boleh lakukan, bagaimana? Sebab bagaimana kita melihat sesuatu, ia akan menentukan sikap kita macam mana ya. Ni penting. Orang yang lebih belanja macam tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang kaki kuliah, kaki surat, penting supaya masyarakat melihat kita ni tidak kita wujudkan gap ya, tapi kita bersikap inklusif dengan masyarakat, bukan eksklusif dengan masyarakat. Mu tidak ahli surat, mu neraka, aku ahli surat, aku syurga. Ni masalah. Bila kita ada mentaliti tu, habis kita akan jadi rasa shock sendiri. Contohilah Nabi SAW yang tidak berputus asa mendakwah kepada Abu Talib walaupun hujung sekali mati dalam keadaan kafir. Jadi dikatakan bahawa kerana madu dengan Abu Jahal dan Abu Lahab yang berada di persekitaran ya, di kawasan sekitar, bila Nabi SAW ajak masuk Islam, nak matilah, ajak masuk Islam asal nak mengucap, tapi dikatakan bahawa malu dengan adik-beradik ni, Abu Jahal dengan Abu Lahab, akhir sekali mati dalam keadaan tidak Islam. Contoh yang boleh kita ambil di sini adalah dakwah ni, usaha yang perlu kita lakukan sampai kita mati, dakwah ya, bukannya qutah ya. Qutah ni
serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tugas kita menyampaikan tugas hidayah ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Wa khalaqnakum azwaja, ya, itu kita sebut pada penghujung ayat ke-8 tempoh hari. Yang kes ni tak silap ana dalam sebulan dari sekarang ni akan ditetapkan tarikh lah, ya, akan bermula kes di Mahkamah Persekutuan Putrajaya. Kita doakan moga-moga yang memihak kepada balik Islam lah, ya, yang itu yang paling penting. Walaupun bila kita tengok balik kes ni, kesilapan juga di tempat kita, ya, kerana kerja buat kita ni nampak tidak sungguh. Ya, salah satu poin utama kenapa kalah ni Mahkamah Rayuan, sebelum kita masuk ayat ke-9 salah satu poin utama kenapa kita kalah di Mahkamah Rayuan, sebab maknya ni yang di Mahkamah Tinggi 4 orang, yang di Mahkamah Rayuan 3 orang, seorang tak merayu. Tak tahulah kenapa, boleh jadi tak cukup duit nak bayar pokok apa semua sekali lah. Bila kita tengok kenapa kalah, padahal hakim 2 orang Islam, seorang bukan Islam, tapi kalah 2-1 keputusan, kalah. Patut menang lah, 2-1, ya. Tapi nak kata bahawa mahkamah ni hanya akan mengambil kira keterangan yang produce before them, yang di produce ni mana apa dia, yang dikeluarkan dalam mahkamah di hadapan mereka. Sebab itu motif is irrelevant, ya. Motif ni tidak penting dalam membincangkan soal keterangan dan bukti dalam mahkamah, ya. Tapi kita kena ingat kita hidup dalam masyarakat yang apa nama ni sangat concern tentang motif. Ingat apa ni kes Atan Tuya, kan, ya, kes Atan Tuya, mahkamah dia tak ingat motif apa dia bunuh. Ya, yang penting berlaku pembunuhan. Motif is irrelevant dalam struktur penghakiman, ya. Dalam undang-undang motif tidak penting. Yang penting bukti dan keterangan cukup kena. Bukti dan keterangan tidak cukup tak kena. Motif tidak tugas mahkamah. Ya, cuma sebab kita hidup dalam bukan setakat apa nama ni peguam dan mahkamah dan polis saja yang ada dalam struktur masyarakat sosial dalam negara kita Malaysia ni, tapi profesional lain pun ada. Jadi orang tetap akan tanya tentang motif yang sampai sekarang tidak terjawab lagi ni, ya. Tapi nak sebutnya bahawa apa nama ni, salah satu kekurangan di mahkamah tinggi apabila kita kalah di mahkamah rayuan adalah disebabkan oleh maknya ni, mereka mendatangkan 4 saksi yang nak membuktikan bahawa mereka sakit. Kita ni datangkan seorang saksi yang nak membuktikan bahawa tak boleh jadi maknya. Apa dia? Pandangan mufti. Mufti's opinion. Mereka ni datangkan 4 orang saksi nak membuktikan bahawa mereka sakit. Kita kata sakit tadi, JID tu. Ya. Yang mana kesemua ini adalah daripada bidang perubatan. Yang kita kalau sakit, sudah tentu kita pergi jumpa doktor. Ya, kita tak pergi jumpa ustaz. Tidak kita nak kata kat ustaz ni. Tidak. Ya, lazimnya kita begitu. Bila sakit, demam, batuk, pening kepala, apa semua sekali, pergi hospital, pergi klinik. Ini yang digunakan oleh apa ni maknya, yang kita tak gunakan. Maknanya kerja buat kita pun tak berapa cumat dan teliti. Bila kita baca kes ni mana, payah juga ni. Sebabnya apa nama ni, ia ada satu lagi konsep dalam mahkamah, apa nama ni, evidence if remains unrebutted would warrant a conviction. Keterangan dan bukti jika ia tidak ada hujah balas, ia akan menyebabkan kita ini mengakui kewujudan fakta-fakta tersebut. Apa dia? Iaitulah 4 orang maknya ini, mereka mendatangkan saksi dari bidang perubatan mengatakan bahawa mereka ini sakit JID yang tidak boleh dirawat, incurable disease. Kita patutnya datangkan juga lah pakar dari bidang perubatan, tapi kita tak datangkan pakar dari bidang perubatan. Kita datangkan pandangan daripada mufti, cerita bahawa maknya ini diharamkan dalam Islam.
Padahal yang kawan ni sebenarnya sakit apa semua sekali. Ia akan jadi berbeza bila mana kita datangkan saksi dari bidang perubatan bahawa JID ini sebenarnya boleh dirawat. Telah terbukti di your ekuatan. Ya, bila kita jumpa doktor-doktor, kat sini ada ke doktor? Kalau ada lah. Mereka kata bahawa kenapalah tidak kami ini ditemui. bila kita sebut tentang kes ni dan bila kita tunjuk kes ni, kata kenapa tak ada consultation, sinergi antara ustaz dengan profesional, ya, antara mufti dengan doktor. Kalau ada sinergi, apa yang dibuat oleh maknya, kita boleh ujah balas. Maknya buat begitu, ya, sinergi, ya, kita tak buat begitu. Kita kira maknya ni haram. Padahal kawan ni sebenarnya sakit, ya, yang menyebabkan bila lahir walaupun jadi lelaki tapi nak jadi perempuan. Kita yang banyak, tapi ini antara kekurangan kita lah. Sebab itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebut bahawa al-haqqu bila nizam sayaghlibul batil bin nizam. Kebenaran sebenar mana sekalipun kalau kamu tidak menyusunnya dengan elok-elok, akan dijatuhkan oleh, akan dikalahkan oleh kebatilan yang sebatin mana sekalipun. Tapi kalau ia disusun dengan elok, dia akan menang. Jadi kita baca kes ni, benarlah apa yang disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, baik. Tak boleh panjang ni. Waja'alna nawmakum subata. Salah satu daripada Allah Subhanahu taala sebut tanda-tanda kekuasaannya ialah dengan menjadikan kepada kamu ini, kalau kita tengok pada muka surat keempat ayat atas sekali dan apa nama ni tafsiran atas sekali, dan kami jadikan tidur untuk istirahat, dan ayat ke-10 dan kami jadikan malam sebagai pakaian baik. Ini cara Allah SWT nak tunjuk kepada kita kekuasaan dia. Pasal Allah SWT beri kepada kita 4 jam. Dalam 24 jam ini, tidak selama-lamanya ada siang. Dalam 24 jam ini, tidak selama-lamanya ada malam. Ya, ada masa siang, ada masa malam. Yang mana Allah SWT buat siang ni untuk kita beraktiviti, mencari kehidupan, mencari sesuatu rezeki. Yang mana Allah SWT bila buat malam ni untuk kita mendapatkan rehat yang secukupnya, ya, mengumpul tenaga yang secukupnya bagi kita bekerja siang hari, ya, malam hari untuk berehat, siang hari untuk bekerja. Ini konsep umum, ya. Sebelum kita masuk kepada ustaz, macam mana orang kerja syih malam baru masuk kerja, ya, macam mana, ya, adakah sekadar apa nama ni sentuhkah, apa nama dia sebut apa, touch apa ni, apa nama dia sebut apa dia, touch in, ya, apa, touch in, touch kah? Oh, semua sekali anak tak ada sistem tu. Ikutlah. Adakah bermaksud bahawa bila baca surah An-Naba ni kira lepas touch kah tu, kira tidur lah, ya? Tidak, ya, itu exception, ya, to the general rule, pengecualian kepada konsep umum. Cuma kita sebut konsep umum dulu. Sebab itu penting, haji. Kuliah begini penting. Kuliah subuh ke, kuliah maghrib ke, apa semua sekali kuliah lah penting. Sebab cara kita nak meletakkan fahaman kita yang betul kepada Al-Quran, ya. Baik. Allah SWT sebut ayat ke-9, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Maknanya tidur yang ada dalam 4 jam ni ada masa untuk tidur. Bahkan Allah SWT tolong kita untuk tidur ni dengan menutup cahaya matahari, dengan mendatangkan cahaya bulan. Bayangkan kalau kita hidup 4 jam seharian semalaman, cahaya matahari berterusan, senang atau tidak kita nak tidur? Ya, susah. Ya, kecuali kita berterusan dalam kuliah, senanglah nak tidur. Ya, aircon pula tu, walaupun cahaya lampu pun dah flow terang benderang, tapi sebab kuliah punya pasal, senang nak tidur. Ya, tapi nak sebut bahawa bagaimana Allah SWT nak suruh kita fikir, ini kerja siapa? Tidak engineer, tidak arkitek, tidak akan manusia. Kita ni buat MRT saja. Tak, sekarang ni buat MRT kan, ya. Tapi yang jaga masa siang, yang jaga masa malam siapa? Allah SWT.
ya, waja'alna naumakum subata, dan jadi kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Jadi bila mu boleh tidur pada waktu malam ni, tolong fikir siapa yang buat. Pendek kata ni. Baik, bila tu sebut tidur ni, tidur ni sebenarnya tak perlu ajar. Masa tengah kuliah pun kita tidur. Ha? Tapi kita tengok kepada apa nama ni, cara Islam nak kata merakumi seluruh sistem kehidupan kita, sehingga tidur pun diajar pada kita nak tidur ni macam mana. Allahu Akbar. Tidur yang kita sebut tadi tak perlu ajar, pasal kita pandai lah nak tidur bila mengantuk, ya. Binatang tidak diajar untuk tidur, tapi dia pandai juga tidur, ya. Makan, minum, Islam ajar macam mana. Pasal apa ajar macam mana? Kita lapar, kita pandai lah makan. Kita minum, kita dahaga, kita pandai lah minum, ya. Macam binatang lah juga, bila dia makan, bila dia minum, bila dia lapar, dia makan, bila dia dahaga, dia minum. Adakah dia belajar itu daripada mana-mana sekolah? Tidak ada. Tapi nak sebut bahawa Islam ni sangat sayang kepada kita, pasal ada benda kita boleh makan, ada benda kita tak boleh makan, ya. Ada benda kita boleh minum, ada benda kita tak boleh minum, ya. Begitu juga dengan tidur yang kalau kita kata sangat simple, tak perlu diajar, tapi tengok-tengok Islam ajar pada kita adab-adab tidur. Allahuakbar. Kalaulah tidur, makan, minum diajar dalam Islam, apatah lagi dalam pemerintahan. Yang tidur, makan, minum ni kita kata berkaitan dengan urusan ahwal syakhsiyah, urusan peribadi kita. Apatah lagi yang lebih melibatkan antara kita dengan orang lain dalam sistem politik, dalam sistem ekonomi, mestilah tentulah lebih-lebih lagi ada rules and regulationnya, cara dia, ya? Baik. Dan tidur ni dia ajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam macam mana. Antara adab kalau kita tengok dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekhul Ghazali, sini ada ke belajar kitab tersebut? Tak ada, ya? Apa namanya, atau disebut oleh Syekh Al-Ghazali, ya, dalam kitab Bidayatul Hidayah, dalam lebih kurang 10 tahun lepas harganya RM10, ya. Sekarang ni anak tak pasti dah harganya berapa, boleh jadi naik sikit lah ataupun dah turun lah sikit bila RON 95 ni turun sikit. Boleh jadilah, ya. Cuba carilah, ada tafsiran dalam bahasa Melayu, ya. Bidayatul Hidayah karangan Syekh Al-Ghazali, kulit warna biru, ya, biru muda macam tu. Baik, disebut bahawa bila kita nak tidur ni, antara adab yang diajar dalam Islam, melainkan kita ada kerja, ada tetamu, ya, ada usra, apa semua sekali, kita diajar untuk tidur awal mula-mula, ya. Mula-mula sekali kena tidur awal, mula-mula sekali. Ini pukul 12, jom mengeteh kedai mamak pukul 12 tengah malam, ya. Padahal Allah SWT buat malam untuk rehat, padahal Allah SWT buat siang untuk kerja. Jadi kita ni tukar masa. Yang itu yang jadi susah kita ni, pagi-pagi ni pukul 10, pukul 11, pukul 12. Kalau kena weekend tak bangun lagi, ya? Tak bangun lagi kalau kena weekend, ya? Pasal apa? Pukul 12 tengah malam, kena mamat lagi, ya? Kalau seorang-seorang WhatsApp, orang kita Melayu, dua orang mengeteh, tiga orang mengumpat. Ya, baik, ini contohlah, tidak orang sini, ya. Baik, nak kata bahawa tidur awal, pertama adat sebelum tidur, yang kedua adat sebelum tidur ni pastikan kita ada wuduk, ya. Macam wuduk kita pastikan ada setiap kali kita nak solat, ambil wuduk lah, tidur dalam keadaan berwuduk lah, mudah kata, ya. Pastikan kita dalam keadaan berwuduk. Anda kata dah ada wuduk daripada solat isyak ni tak batal, maka teruskan, ya. Kalau dah terbatal, ambil wuduk baru, ya. Dua ni adat sebelum tidur. Tiganya ialah untuk kita baca surah Al-Mulk atau surah As-Sajdah, ya. Surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah, ya. Dua surah ni, ya, baca dua surah, ya. Tiga sebelum tidur. Yang keempat, baca tiga kul, ya. Baca tiga kul, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Empat,
5, baca ayatul kursi. Ya. 6, bila selesai baca ni kita macam simbolikkan ludah sikitlah. Ya, atas tapak tangan. Ya, kita puh, jangan ludah betul. Ya, ludah sikit, ludah simboliklah, ya. Setakat keluar sikit tak apa nak kira sangat. Ya. Baik. Bila bila selesai tu ludah, kita lumur di seluruh badan. Ya, lumur di seluruh badan. Ya, dengan apa nama ni, sebelum daripada itu kita baca bismikallahumma ahya wa amut. Lepas tu puh. Ya, lepas puh ni maknanya kita lumur di seluruh badan. Baik. Lepas semua sekali tu, maknanya wuduk selesai, apa nama ni, surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah selesai, apa nama, tiga kul selesai, ayatul kursi selesai, doa sebelum tidur selesai, ada lagi satu dua ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, ya, yang bermula dengan amana rasulu bima unzila ilahi min rabbihi wal mu'minun. Lazimnya bila kita baca dua ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah ni, kita senang nak bangun malam. Lazimnya, ya. Dan sebelum tidur ni kena niat nak bangun malam. Ya, lazimnya begitulah. Ya, ini benda yang kita boleh praktikkan. Ya, ha, maknanya banyaklah tu kalau kira. Dah kalau tidur depan dan usia bila nak buat? Nak tengok Police Story 3 Datuk Jackie Chan. Memang tak sempat nak buat semua ni. Sebab itu kita ada cara. Bila kita ikut sebenar-benarnya apa yang Islam ajar kepada kita, kita nampak bagaimana kehidupan Islam ni mengawal kehidupan kita. Kalau tak, jadi campak tu. Baik, kita sebut tadi bahawa bila selesai doa apa semua sekali ni, baring di lambung kanan. Ya, lambung kanan. Baring ni maknanya baring di lambung kanan macam apa nama ni, nak tanam banyak. Ya, macam nak tanam banyak, menghadap kiblat. Ya, tangan pula letak macam ni, macam nak azan. Allahu akbar. Cuba buatlah, ya, dalam seminggu ni. Ya, kalau sebulan rasa susah lagi. Sebab kadang-kadang tertidur tengok tadilah kita Datuk Jackie Chan. Ya. Lepas tu nak tengok cerita Datuk Shahrukh Khan. Ya. Jadi cuba buat seminggu, tengok ada beza tertidur. Kualiti kita tidur dengan apa yang kita buat sekarang dengan yang sebelum daripada ini. Man la yadhuq la yadri. Siapa tak rasa dia tak tahu. Anda tak boleh nak katalah apa perbezaannya macam mana. Kena rasa sendiri. Cuba buatlah. Ambil masa seminggu cukup. Pada minggu ni sampai minggu depan. Tengok ada beza tidak. Ya. Baik. Bila tidur, contohnya ngigat, ya, mimpi buruk, ya. Apa semua kali ni maknanya diajar kepada kita untuk baca apa nama ni, satu doa. Dia gini, kalau mimpi buruk ni kita adab ni jangan cerita kat orang. Mimpi baik kita jangan cerita kat orang juga, tapi kalau dengan orang terdekat ni tak apa. Ya, contohnya semalam aku mimpi jaringkan gol Real Madrid menang, Ronaldo skor 1, aku skor 1. Apakah tandanya? Adakah ia bermaksud aku kena tender result national letter join Real Madrid? Itu sekadar lawak kawan-kawan boleh lah. Ya, mengetih kena mamak lah, cerita apa bla 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 boleh lah. Ya, kalau kita anggap ini baik. Baik. Sekarang ni kalau kita anggap mimpi buruk, ikutlah sejak daripada kita ni pada pandai lah, kita tahulah apa mimpi buruk tersebut. Baik, apa yang dia ajar ialah pertamanya ialah untuk kita baca doa. Ya, Allahumma inni a'udhu bika min ghadabihi wa iqabihi. Tamu doa kita, biasa kita bila mimpi buruk kita jaga terkejut. Ya, baca doa Allahumma inni a'udhu bika min apa namanya ghadabihi wa iqabihi. Tamu wa min syarri ibadihi. Ya Allah, ya Tuhan, aku berlindung daripada kamu, daripada kemarahanmu dan daripada iqab ni maknanya apa nama ni, siksaanmu, ya, azabmu. Pertama, wa min syarri ibadihi, dan aku berlindung daripadamu daripada kejahatan hamba-hambamu yang boleh jadi berdeki dengan aku. Ya, aku berlindung daripadamu ya Allah. Dua, yang ketiga, wa min hamazatis syayatin, aku berlindung daripada
kejahatan syaitan, ya, yang sentiasa mengganggu manusia, yang janji untuk menyelewengkan manusia sampai ke hari kiamat. Pasal dia nak ada teman dalam neraka dia kena. Neraka Allah SWT kena. Dia nak ada teman, dia cari kita manusia. Tiga, wa a'udzu bika an yahdurun. Dan aku melindung daripadamu, daripada kehadiran syaitan-syaitan dalam tidur aku. Empat doa ni. Ya, bila kita baca doa ni, kita buat macam tadi, kita tuh, ya, simboliknya ludah tiga kali, ya, di sebelah kiri, ya, tiga kali, kemudian beralih lah tempat lidah. Secara dia, ya, bila kita ni bermimpi buruk, ya, itu cara dia. Maknanya tersedar baca doa, Allahumma inni a'udhu bika min ghadabihi wa iqabihi wa min apa nama ni syari' ibadihi wa min hamazatis syayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Ya, empat doa ni dan tepuh apa ni, tiup tiga kali, ludah tiga kali, jangan ludah betul lah, ya, kena pula isteri kita di sebelah kiri ni, kesian dia. Ya, maknanya simbolik ludah, beralih tempat tidur. Ya, bila beralih tempat tidur, tidur macam biasa lah. Tapi kalau nak bangun kiamulat, boleh bangun. Tak nak bangun kiamulat, tak usah bangun, bukan wajib pun kiamulat ni. Tapi ia mu'akkad, ya, yang dituntut kepada kepada kita. Nabi SAW wajib kiamulat. Asalnya kiamulat wajib pada kita. Tapi Nabi SAW pasal kasih dan sayang pada umat dia, negosiat, berunding, janganlah wajibkan. Pasal dia tahu kita ni boleh jadi kerja berat. Ya, itulah tengah malam kata mana lagi, ya, mana nak bangun kiamulat. Maka Allah SWT setuju dengan negotiation tersebut. Hanya subuh yang wajib, kiamulat tak wajib. Tapi baginda kekal kiamulat wajib, subuh wajib. Ya, itu pun terbabas subuh. Ya, bayangkan kalau kiamulat wajib, ya, 2/3 malam, macam mana nak bangun? Nak bangun macam mana 2/3 malam, 2/3 malam? Ngetih lagi di kedai mamak. Cuba tengok ni kedai-kedai mamak. Bukan nak kata kita bukan ofensif, ya, kepada kedai mamak, silakan, tak ada masalah. Tapi nak kata bila kita tengok-tengok, siapa yang ramai di kedai mamak? Ya, Melayu ke, Cina ke, India ke? Ha, kita sebut komposisi kaum ni tidak sebab kita nasionalis, tapi di tempat kita ni biasa bila sebut Melayu ni Islam lah. Ya, beza, eh. Wa ja'alna naumakum subata. Masuk dah tu. Isyak. Dua ayat boleh mana ni? Ya. Ayat ke-10. Wa ja'alna al-laila libasa. Kita ambil sampai ayat ke-11 lah. Ya. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Apa maksudnya libasa? Pasal malam ni Allah SWT nak kata bahawa manusia sepatutnya rehat, sepatutnya tidur. Maka disebut pakaian, sebab pakaian ni dia menutup tubuh badan kita. Malam menutup aktiviti manusia. Wa ja'alna al-laila libasa. Maka kerana itulah Allah SWT sebut malam ni kami jadikan kamu kepada kamu sebagai pakaian. Kita nak berfikir tengah malam, ya, atau waktu malam tak keluar mana dia weh. Pasal duk fikir kata-kata, ya. Tapi kalau idea waktu pagi, ha, ni tengah segar ni, ya, bila nak refresh balik apa semua sekali, ya, bila tibanya apa nama ni, pagi, pergi ke siang, pergi ke tengah hari, pergi ke petang, masa ni okey lagi. Tapi bila malam ni lembab sikit. Pasal apa dia? Biasanya malam ni untuk rehat, untuk tidur. Waja'alna al-laila libasa. Waja'alna an-nahara ma'asha. Ini ayat terakhir. Dan kami jadikan siang untuk mencari kehidupan. Allah SWT ni kalau kita tengok dalam ayat-ayatnya selantiasa disebut ada pasangan. Ya, malam pasangan siang. Ya, sentiasa ada pasangan. Dan begitu juga dengan ayat ke-10 dan ayat ke-11 ni. Siang ni Allah SWT buat untuk mencari kehidupan. Dia tolong bahkan kita ni sehingga beri matahari, ya, apa semua sekali. Sehingga kita nak jalan ni tak perlu buka lampu. Malam nak jalan kena buka lampu, ya. Allah SWT bantu manusia secara manusia ni sedar atau tidak, ya. Baik, ayat ke-10 dan ayat ke-11 ni ayat umum kita sebut tadi, ya. Maka kalau kita faham dari konsep umum,
dengan apa nama ni, malamnya macam mana, siangnya macam mana, yang tersebut tadi malam, adat sebelum tidur macam mana, adat semasa tidur macam mana, iaitu lah kalau terjaga daripada mimpi apa semua sekali. Ya, bagaimana pula dengan orang yang kerja shift? Orang yang kerja shift tidak terpakai ayat ini. Bukan kata ayat ini tidak sesuai kepada mereka, tapi mereka tidak boleh mengambil ayat ini untuk mengaplikasikan dalam kehidupan mereka, pasal ia akan menjadi bersalahan. Orang kerja doktor, orang kerja polis, orang kerja bomba, orang kerja security guard, apa semua sekali ini, ini bersalahan dengan apa yang Allah SWT sebut secara umum dalam ayat ini. Maka apa yang mereka boleh lakukan? Nak guna kaedah sama boleh, tak ada masalah, cuma nilainya berbezalah. Ya, contohnya kerja shift malam, balik pagi, lepas tu nak tidur, boleh guna tadi kaedah tadi, tidur berwuduk, tidur baca itu, tidur baca ini, apa semua sekali boleh. Lepas tu pukul 10 pagi ngigar, mimpi buruk, bacalah doa yang kita sebut tadi, boleh. Cuma ada benda-benda yang tak ada, contohnya qiyamulail. Mana ada qiyamulail pukul 2 petang? Tak ada lah. Ya, ha, itu benda-benda yang kita sebut pengecualian kepada konsep umum. Ya, ha, ini ayat sebelah ni adalah konsep umum, pengecualiannya adalah tadi. Ya, maknanya ia menggambarkan bahawa Islam ni mengatur kehidupan manusia dari seluruh aspek kehidupan, walaupun waktu kerja apa jua sekalipun. Sebab kalau kita tak faham ayat ni, last sekali tak nak aku jadi doktor, aku nak jadi ustaz. Ya, tak nak aku jadi arkitek, aku nak jadi ustaz. Ya, ha, itu sebagai contoh lah. Ya, ha, sebab itu penting kita mengaji. Nabi SAW sebut innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu ini, apa yang kita buat ni adalah kita sedang mencabarkan ilmu. Nabi SAW sebut bitta'allum, kamu akan dapat dengan cara kamu mengaji. Ya, yang kita bermula mengaji tadi, ini cara yang dibuat oleh pada zaman Khilafah Uthmaniyah. Beginilah yang dibuat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, apa, ada seorang tukar baca, apa nama, yang lain ikut zaman Khilafah Uthmaniyah buat beginilah mengaji. Ya, kemudian cara semua sekali, kita tengok kita ada tulis ikhya apa semua sekali, kita nak mengembalikan semula lah ruh tersebut. Ya, 1924 jatuh kan Khilafah Uthmaniyah, tahun ni 2015, cukup 9 tahun lagi 100 tahun jatuhnya Khilafah Uthmaniyah. Kita boleh jadi tak pernah dengar Khilafah Uthmaniyah ni apa benda, kerana digelapkan oleh penjajahan barat, ya, imperialism barat. Ya, kita hanya setakat tahu 1957 merdeka. Sebelum tu Jepun datang, sebelum tu British datang, apa semua sekali. Padahal pada tahun 1994 kita tak nampak macam mana. Pasal apa? Pasal kita tidak boleh jadi tidak mengaji, pasal boleh jadi kita ni tak rajin mencari ilmu, pasal macam-macam benda. Padahal benda ni sangat dekat dengan kita. Bila kita robek semula sejarah Khilafah Uthmaniyah, kita akan berasa Allahu Akbar. Ya, sangat sangat cantiknya Islam ni sebagai satu sistem yang mengawal kehidupan kita, yang kita boleh jadi berasa terasing sekarang ni kerana pelbagai sebab lah. Kerana undang-undang civil law ambil daripada British, ya, Evidence Act, Akta Keterangan ambil daripada India, undang-undang tanah ambil daripada Australia, kita. Jadi ini benda-benda yang kita kena cakna lah. Okey, anda tidak berajak untuk memanjangkan lagi. Kalau insyaAllah kita berhenti pada ayat ke-10, ayat 10 insyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan sambung pada ayat ke-12 dan ayat ke-seterusnya. Aqul qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.